Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama admin channel Trazumo 713 di sini. Nah, untuk siapa-siapa kabarnya, sahabat youtuber semua, bagaimana? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya ya, sahabat. Masih balik lagi bersama admin di sini. Terima kasih yang sudah support terus channel Trazumo 713 untuk perkembangan channel ini dengan cara klik tombol like, komen dan subscribe-nya. Sudah bergabung, admin ucapkan terima kasih, dan kita jaga terus tali silaturahmi. Yang belum bergabung langsung saja klik tombol like, komen dan subscribe nya seperti biasa, admin masih berasa di tanah Afrika. Kita belum bisa bermain motor lagi, ngevlog motor lagi, karena kita berada di luar negeri ya teman-teman, bukan di Indonesia, tepatnya di negara Kongo di Afrika. Setiap video admin sudah jelaskan. Sekarang kondisi cuaca hujan, gerimis, mendung. Ini kelanjutan dari video sebelumnya. Sekarang jam berapa ini? Jam 7:30 di sini teman-teman. Nah, di depan kita ini ada rumah Kongo, rumah dari tanah, lihat. Kita bisa lihat tempelan dari tanah, lihat. Cuaca hujan di sini. Untuk suhu sekitar 20 derajat Celcius, sangat dingin sekali. Untuk kali ini admin akan berbagi cerita untuk kegiatan di sini ya teman-teman. Selama kita sharing sama kita di Kongo sini. Untuk sekadar informasi teman-teman, nanti bisa apa namanya ini, request untuk yang mau diketahui dari negara Kongo sini apa saja, nanti admin explore di sini ya teman-teman. Dari negara Kongo nanti explore. Nah, ini pagi kegiatan untuk masyarakat sekitar belum ada, biasa berkebun tapi karena cuaca hujan jadi mungkin masih di dalam rumah ya teman-teman. Nah, inilah penampakan rumah tanah dari Kongo. Di video sebelum-sebelumnya juga admin sudah pernah upload. Jadi untuk rumah tanah ini, rumah jadul dari tanah, jadi dibentuk kerangka. Di dalamnya kita bisa lihat ada yang sudah mulai kupong-kupong itu, apa namanya itu, kalau bahasa Indonesia yang mulai perontal-perontal. Oke, okay, karena ini cuaca hujan, kita sudahi dulu ngevlognya. Dingin juga, jadi sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa sekali lagi ingin sampaikan, klik tombol like, komen dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan salam sukses selalu bagi sahabat youtuber semuanya. Kita saling support, kita saling dukung. Nah, ditunggu untuk requestan sahabat youtuber semua, apa yang ingin diketahui dari sini. Mungkin dari Indonesia mau disamakan, apakah ada pohon atau ada barang yang tidak ada di Indonesia yang di sini. Mau tanya-tanya bagaimana, boleh nanti langsung saja request di kolom komentar. Jangan lupa like videonya and share. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam sukses selalu. Terima kasih.